Mana? Eh. Aduh. Ah. Ya. Kabur ini mah. Baru mau dibakar teman-teman ayamnya. Malah dibawa sama anjing loh. Bentar. Apaan tuh depan eh? Loh. Bocah apa? Kayak ada suara anak anjing, teman-teman. Tapi nggak ada ya. Ini jangan-jangan anjing yang nyuri daging saya ada sekitaran sini juga ini. Mana ya? Ih. Eh, tapi kok suaranya kayak ini bocah ya? Dek. Adek. Dek. Dek. Kok tidur di situ, Dek? Astagfirullahaladzim. Gak salah dengar ini. Kok nih anak suaranya kayak gini ya? Dek. Jangan-jangan suara anak anjing itu. Ya Allah, ya Rabbi. Bener loh dari sini. Dek. Adek. Ngapain di sini, Dek? Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Teman-teman mukanya lihat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Dek. Loh, wajahnya kenapa, Dek? Adek. Astagfirullah. Dek. Ya Allah, teman-teman. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Bentar. Ini kok bisa kayak gini ya? Ini kepalanya hewan loh. Anjing, teman-teman. Ya Allah, gemeter ini saya. Badannya manusia, teman-teman. Dek.
Adek ngerti bahasa saya enggak? Halo, bisa denger enggak? Ya Allah, kok bisa di sini? Ya Allah, itu kepala kenapa? Dek. Teman-teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini nggak salah kan ya? Ini kepala kok. Bener teman-teman ya. Tapi ya Allah ya Rabbi. Punya moncong loh dia. Ini bukan bukan mirip-mirip lagi teman-teman. Tapi ini moncong anjing loh. Dan badannya badan manusia utuh. Dan anehnya ya teman-teman ya, dia nggak bisa berbicara bahasa bahasa kita, bahasa manusia. Dia nggak bisa ini. Ya Allah ya Rabbi. Ini hidup loh, gerak teman-teman ya. Bahkan tadi aja dia ngeluarin suara, tapi saya denger-denger selintas kayak suara anak anjing, namun nggak begitu mirip teman-teman ya. Ya Allah ya Rabbi. Atau jangan-jangan mungkin ini anak hasil persilangan teman-teman ya. Astagfirullah. Kok ada ya? Masa sih teman-teman ya? Seekor anjing bisa ngelahirin anak manusia? Ya Allah. Ini mending kita bawa dulu aja teman-teman ya. Penasaran ini saya. Tuh. Teman-teman lihat moncongnya dari dekat. Ya Allah. Ini gak salah lagi moncong anjing teman-teman. Jadi memang sebelumnya saya lagi ngecamp teman-teman ya. Ngadem di pinggiran hutan. Gak lama ada seekor anjing yang ngambil daging ayam yang mau saya panggang teman-teman ya. Dia lari ke arah sini, tapi gak ketemu. Bahkan ayamnya juga gak ada. Malah yang saya temuin anak ini teman-teman. Ya Allah, ini nggak bisa nih, harus kita bawa dulu teman-teman ya. Kita bawa ke rumah ini. Nggak bisa ini dibiarin di sini nih. Tapi kayaknya ini udah ada orang yang tahu. Entah-entah. Ini kita bawa dulu teman-teman ya. Kita cari warga sekitaran sini, siapa tahu memang ada yang tahu gitu. Tutup dulu saya teman-teman ya.